Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim, ciri manusia yang normal, cerdas adalah selalu memperhitungkan kedudukan diri dan posisi dirinya di dunia ini di hadapan manusia. Maka bila dia juga merasa dan ingin tahu posisi dan kedudukannya di depan Allah, maka dia lebih bijak lagi. Mitra Muslim, selalulah kita bersikap bijak seperti ini. Setiap saat mengukur, mengira bagaimana kedudukan dan posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena siapa yang dimuliakan oleh Allah, seluruh jagat raya tidak bisa menghinakan dia. Tapi sebaliknya, seluruh manusia memuliakan dia. Tetapi kalau Allah menghinakan dia, dia tetap terhina. Karena itu, kalau kita ingin tahu kedudukan kita di sisi Allah dalam hidup ini, maka amatilah dan renungkanlah di mana Allah menempatkanmu sekarang ini. Pada kesibukan apa Allah menyibukkan kita? Maka jika Allah menyibukkan kita dengan zikir, maka ketahuilah Allah ingin selalu mengingatmu. Jika Allah menyibukkanmu dengan Al-Quran, maka ketahuilah bahwa Allah ingin berbicara denganmu. Jika Allah menyibukkanmu dengan amal saleh, maka ketahuilah bahwa Allah ingin mendekatkan dirinya kepadamu. Jika Allah menyibukkanmu dengan menasihati sesama manusia tentang petunjuk Allah, menunjukkan kepada mereka jalan menuju Allah, mengajar mereka tentang ajaran Allah, maka ketahuilah bahwa Allah ingin mengangkatmu ke tempat yang tinggi di surganya. Tapi jika Allah menyibukkanmu dengan urusan dunia dan menjadikan urusan dunia di hatimu sebagai pikiranmu yang terbesar, obsesi terbesar, maka ketahuilah bahwa Allah menjauhkan engkau darinya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ketahuilah bagaimana sikap kita kepada Allah hari ini. Detik ini, begitulah sikap dan posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mitra Muslim, pastikan kita selalu bersama Allah, selalu ingat Allah, dan selalu di jalan Allah. Dan itulah posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya, Selamat Junaidi, dari IKD Jawa Timur, untuk Resonansi Iman, Suara Muslim Radio Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.